biar dia tu keras sikit. Kan? Jadi maknanya negative way dia fikir diri dia je. Jadi maknanya itu emosi keakuan kalau tinggi. Okey, daripada sudut kalau dia rendah pula. Kalau emosi keakuan dia rendah kan, ibu-ibu kakak ayah-ayah sekalian kan, dia adalah orang yang tak suka gaduh-gaduh kalau emosi rendah. Maknanya kita sedang bincang 12 emosi kan. Kalau susunan 12 emosi itu rendah, orang yang emosi keakuan ni rendah, dia tak suka gaduh-gaduh. Mengalah. Dia mengalah. Hmm. Kan? Dia adalah pendamai. Kan? Dia adalah macam tak nak sibuk-sibuk lah. Kan? Tak nak bising-bising lah. Tak apalah. Dia suka mengalah. Kan? Ini maknanya kalau dia rendah. Yeah. Kalau emosi keakuan tu rendah. Dan daripada sudut negatif pula kalau rendah. Kalau negatif pula, dia jadi penakut. Kan? Tak berani nak tampil ke hadapan. Kan, tak berani nak menyatakan benda-benda betul. Ini sampai kalau emosi keakuan ni rendah, negatif dia sampai Nabi sebut menjadi orang dayus. Kan, na'uzubillah kan, dayus la yadkhulun al-jannah. Orang dayus tidak akan masuk syurga. Sebab nak cakap pun tak berani. Kan, mana cakap pun tak mampu nak cakap benda-benda yang benar. Ni kalau rendah daripada sudut negatif dia lah. Kalau terlalu rendah, kalau emosi keakuan ni. Okey. Dipanggil jadi dalam keadaan demikian kita boleh tengok sama ada dia rendah ataupun dia tinggi, dia ikut suasana dan keadaan. Dan sebenarnya tak ada masalah pun, maksudnya tak ada isu apa-apa pun. Cumanya kita kena faham agama ni datang sebagai stabilizer, sebagai stabilkan untuk pertama bagi yang positif dia, kan? Bagi yang positif itu stabilkan untuk bagi yang positif. Kemudian yang keduanya, dalam susunan 12 emosi ni, agama ni datangnya dia mengajar kita kepada penyusunan itu bila masa yang sesuai nak gunakan emosi keakuan. Bila masa sesuai nak rendahkan emosi keakuan, dia turunkan rendah tu. Ada masa-masa yang sesuai dia. Tak boleh kita macam, okey aku-akulah. Kan? Maksudnya ikut akulah, ini cara aku. Kau kena ikut cara aku, contoh kan. Tak boleh ikut cara kita je kan. Ataupun kita punya style je, ataupun kita punya pattern je. Kan? Kita punya mahu je. Jadi maknanya agama tu datang, stabilkan kita. Maknanya ketika mana emosi keakuan kena tinggi, ketika mana maknanya emosi keakuan tu kena rendah. Kan? Dalam keadaan-keadaan ketika dia. Saya tertarik dengan satu ketika. Ketika para sahabat ridwanullahi alaihim kan melihat cara makan orang kafir. Cara makan orang kafir kan. Orang kafir makan maksudnya ketika zaman Nabi ketika itu makan. Apa kata para sahabat? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kan? Apa kata sahabat? Kita ni kaum satu kita orang Islam ni satu kaum yang kita tidak akan makan sehinggalah kita berasa lapar. Wa idza akalna la nashba, dan kalau kita makan kita tak akan sampai kenyang, sampai maksudnya kenyang tu sampai tak larat nak jalan lah. Kan, jadi perkataan nahnu qaumun, satu keyakinan diri. Maksudnya okey, kita adalah satu kaum, satu keyakinan diri, satu jati diri. Ini maknanya emosi keakuan yang positif we ataupun kena pada tempat dia, kena pada keadaan dia. Kan? Jadi maksudnya maknanya pada sahabat menyatakan okay, kita kaum adalah orang yang tak buat macam ini. Kita adalah kaum yang sentiasa, kita adalah satu kaum, ada satu kumpulan yang sukakan ilmu. Okay? Sehingga kan ditambah oleh perawi, maknanya tok-tok guru yang mengajar tu, walau bisin, sehingga kita akan mengembara cari ilmu tu sehingga ke negeri Cina. Nabi sebut utlubul ilma, hendaklah kamu menuntut ilmu. Perawi menyambung walau bisin, sehingga sampai ke negeri Cina. Kenapa negeri Cina disebut? Pertama sekali, waktu tu di tanah Arab, yang paling jauh adalah negeri Cina lah. Mereka berdagang sebab Cina ni dulu terkenal kerana ada dua laluan. Permulaan laluan. Satu dipanggil Silk Road, laluan sutera. Bermula daripada negeri Cina sampai ke belah Eropah dan tanah Arab. Yang keduanya dipanggil Spice Road, maknanya laluan rempah. Jadi bermula di situ. Kenapa tak di Jepun dan sebagainya? Sebab bermulanya laluan sutera dan laluan rempah di situ. Sebab itulah walau bisin, sehingga sampai ke negeri Cina. Jadi maknanya nahnu qaumun, kita kaum yang akan menuntut ilmu walau bisin, kita akan cari sampai ke negeri Cina. Itu kan satu keyakinan, satu jati diri. Maknanya emosi keakuan, positive way. Maknanya dia sudut positif dia. Sampai kita kata ke anak-anak kita, kena ingat. Contohnya, kita ni orang Melayu kan adalah orang yang bersopan santun.
Itu kan ada satu keyakinan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh cakap ke anak kita, oh, kita ni adalah orang yang akan mendahulukan tetamu, contohnya kan. Oh, kita ni adalah orang yang maknanya orang yang hormat pada orang lain, kan. Kita ada orang yang mempunyai disiplin, jati diri yang tinggi, kan. Kita ada mempunyai bahasa-bahasa yang tinggi. So, maksudnya nahnu qaumun ini adalah satu keadaan emosi jati diri kita tinggi, kan? Tapi bukan bermaksud selama-lamanya ataupun 24/7 kita itu je emosi kita. So agama datang dia stabilkan, jadi stabilkan apa nama bila masa emosi ni nak tinggi, bila masa emosi nak rendah dan sebagainya. Yeah. Okey, nanti kita akan cerita pula dimensi emosi keakuan ini. Ya, baik. Alhamdulillah, ini satu contoh yang sangat baik Ustaz dah berikan tadi, kan. Kalau Rasulullah sendiri pun kata, kalau kau solat, solatlah seperti aku. Maksudnya kan sebuah ada keakuan juga, keakuan kan? Itu, tapi positive way dia. Positif kan, masya-Allah. Macam contoh Nabi sebut kan, aku satu hari beristighfar 70 kali. Mana Nabi boleh cakap, okey, sebagai contoh. Dia bukan untuk bangga-bangga, mana positive way dia. Kan? Jadi maknanya ada contoh-contoh diberikan Nabi SAW sendiri dan juga para sahabat. Dari sudut positif dia dan daripada sudut yang bukan melahirkan benda-benda yang takabur, sombong, bukan. Ya, dah usah sentuh tentang takabur, sombong. Rakan kita di WhatsApp Kim Feng bertanya juga, orang ni terlampau keakuan tinggi sampai buat saya marah. Macam mana nak atasi marah saya dan dia, Ustaz? Tapi jawapan tu lepas kita mentiras ketika. Bagi anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kim Feng. Sebarang pertanyaan, persoalan boleh saja ke saluran tadi WhatsApp Kim FM di 011-2900-4004 ataupun di talian kita di 03-6205-1500. Kembali selepas ini untuk kita beremosi, emosi keakuan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin hari ini, untuk hadis yang ke-33 daripada 45 hadis berkaitan dengan kekeluargaan. Jadinya Ustaz, tadi tu adalah juga soalan rakan kita ni, macam mana kalau kita nak berdepan, kiranya macam itulah kan, macam nak berdepan dengan orang yang sifat keakuan yang tinggi ni, Ustaz. So kita akan jawab nanti selepas kita kita cerita dua dimensi ini. Okey. Bagus kalau ibu-ibu, ayah-ayah, baba, kakak yang saya sayangi, saya dan doa saya doakan kebaikan sekalian. Kalau sekarang kalau ada siapa ada kertas, tolong salin. Okey, salin tu untuk faham, sebab saya akan cerita se-technical sikit benda ni dan ada bahagian-bahagian dia. Okey. Jadi kita sedang bicara 12 emosi dan kita dah masuk emosi keempat, dan kita nanti akan tengok macam mana orang boleh berkonflik dengan emosi-emosi ini. Dan kita sedang bincang pada hari ini emosi keakuan, satu keakuan. Tadi kita dah bincang tinggi dan rendah dia. Dari positif dia, dari negatif dia. Rendah pun ada positif, tinggi pun ada positif, begitu juga sebaliknya. Dari negatif, rendah pun ada negatif, tinggi pun ada negatif. Sekarang kita nak tengok dua dimensi. Dua dimensi. Okey. Dimensi pertama iaitu orang yang dia tunjukkan emosi keakuan. Ditunjuk, dia yang show, dia yang express, dia yang tunjukkan emosi keakuan. Okey. Mana dia yang tunjuk, wah, aku ni ginilah itulah, dia tunjuk. Okey. Dan dimensi kedua, kadang-kadang ada orang yang dia pula suka orang tunjuk emosi keakuan tu. Dia suka. Oh, ni sebagai macam orang lain, tapi dia suka kalau ada orang ada orang yang ada sifat itu. Maknanya dia perlukan, ada juga orang yang dimensi kedua, dia perlukan emosi itu. Dia suka orang tunjukkan emosi itu pada dia. Dia suka ataupun dia perlukan ataupun dia boleh. Dia boleh. Orang tunjuk emosi kat kuan, dia boleh. Ini dua dimensi, ya. Okay, sekali lagi, ya. Lepas tu saya kata kalau bagusnya kalau ibu-ibu akak-akak dia ada pensil pen salin untuk kita faham. Okey. Saya ulang sekali lagi. Yang pertamanya adalah dimensi pertama adalah orang tunjukkan, kita yang tunjukkan, kita express, kita tunjukkan, kan? Yang keduanya, dimensi kedua adalah kita need, kita nak, kita suka dan kita boleh. Kita boleh tengok orang yang ada emosi keakuan yang tinggi. Kita boleh. Kita suka. Kan? So, maknanya, satu, kita yang express. Kita yang tunjuk. Satu lagi, kita yang perlu. Kita suka dan kita boleh. Orang buat kita ada emosi keakuan yang tinggi. Bagi membicarakan benda ini, dia ada empat situasi. Empat situasi. Okey. Situasi pertama, dia tunjuk tinggi. Dan dia juga boleh terima tinggi. Oh, sama-sama. Tak kisah. Dia boleh tunjuk kat orang.
yang tinggi, dan dia juga boleh orang tunjuk kat dia tinggi. Dia pun dia perlu dan dia pun suka orang tunjuk kat dia tinggi. Okey. Jadi benda ini kita tengok kan, maknanya orang ada keyakinan tinggi. Orang yang boleh cakap apa saja, orang yang boleh cakap kulil haqqa walau kana murran. Aku cakap walaupun pahit. Tapi dia juga boleh dengar benda-benda pahit tentang diri dia. Okay. Sebab apa? Dia tinggi, dia punya express dia, tapi dia juga boleh need dia, dia tu untuk terima juga tinggi. Maknanya hati dia besar. Ini yang benda yang kalau kita tengok contoh macam kisah Richard the Lionheart dan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, Richard the Lionheart. Okey, ini kisah bagaimana ketika Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan Baitul Maqdis. Richard the Lionheart ni sebenarnya setelah Salahuddin berjaya tawan Baitul Maqdis, setelah pernah Salahuddin mengalahkan tentera salib. Tentera salib dah kalah, Baitul Maqdis dah jatuh ke tangan Islam pada 1187 Masihi. 3 tahun selepas itu Richard the Lionheart lead balik tentera salib untuk tawan balik Baitul Maqdis. Okey, dia pun datang ke Jerusalem dan dia berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, dia tunjukkan emosi keakuan dia, kan? Dia tunjukkan emosi keakuan dia. Kemudian dia maknanya memang action lah, keadaan gaya dia dan sebagainya apa semua, kan? Dan Salahuddin Al-Ayyubi pun maknanya bukan sebagai orang Islam yang paling bertempuran perang, dia pun show juga dia punya keakuan tinggi. Dia pun show juga keakuan dia tinggi. Okey. Tapi Richard the Lionheart satu hari sakit. Sakit Richard the Lionheart. Jadi daripada England, King of dia ni England. Okay, sebelum ni yang lead tentera salib adalah France ataupun Perancis. Ini England. Satu hari sakit. Okey, apabila sakit maka datang tabib. Tabib atau doktor kan, ubat Richard the Lionheart, ubat. Okey. Jadi dulu tak ada gambar-gambar. Kan, orang tak kenal siapa toko-toko ubat sampai baik. Apabila baik, satu hari visit yang terakhir, maknanya lawatan terakhir doktor ini, maka Richard Lahat dalam dah pakai baju tentera dia dengan keadaan yang nam gaya hebat dia, kan? Dia kata, wahai tabib, wahai doktor, okey, engkau dah maknanya buat aku sembuh, kan? Okey, sekarang ni kau nak minta apa saja kau boleh minta. Kan? Maka tabib ini ataupun doktor ni kata, hulurkan tanganmu. Kan? Hulurkan tanganmu. Maka dia kata, okay, kalau kau nak tangan aku boleh, tapi jangan dua-dua sebab aku nak guna untuk berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka tabib ni kata, hulurkan tanganmu. Dia hulurkan tangan kanannya, maka tabib ini hulurkan juga tangan kanannya, sambut, kemudian tarik Richard the Lionheart bangun. Richard the Lionheart tengah duduk bangun sambil membuka hood kepala dia. Maka apa kata tabib ini kepada Richard the Lionheart, dia kata, aku Salahuddin Al-Ayyubi. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Engkau telah sembuh sekarang. Ayuh, kita kembali ke medan perang. Masya Allah. Kan? Dan akhirnya apa? Sebab itulah tentera salib yang dipimpin oleh Richard the Lionheart. Akhirnya apa? Kita baliklah. Ini orang aku tabib tau. Aku tabib dia. Ini orang. Dia tunjukkan keakuan yang tinggi. Tapi dia juga respect orang tunjuk keakuan yang tinggi. Ni jenis orang ni. Dia boleh cakap apa saja kat orang, tapi dia juga tidak kecil hati kalau orang cakap apa je kat dia. Maksudnya dua dimensi ini. Itu dimensi pertama, iaitu orang yang dia suka tunjuk tinggi, ekspres tinggi, tapi dia juga akan, dia akan respect, dia akan tunduk juga orang yang tunjuk tinggi pada dia. Dia akan respect, dia akan hormat orang yang ada tunjuk tinggi, sifat keyakinan diri tinggi itu. Okay? Baik. Kita di masa pertama. Yeah. Nanti kita bincang empat-empat, kita tengok diri kita dan suami kita mana. Okay. Dimensi kedua. Bukan dimensi. Keadaan kedua. Keadaan dua. Dimensi tadi yang dua tadi. Keadaan yang kedua, ada orang yang dia tunjukkan tinggi. Dia show. Dia tunjukkan keakuan dia tinggi. Macam dia boleh cakap apa saja. Maknanya dia suka tunjuk kuat. Tapi dia pula tak suka orang tunjuk pada dia. Maksudnya dia tunjuk tinggi tapi dia tak boleh nak orang tunjuk dia tinggi. Kan? Kalau orang tunjuk tinggi dekat dia, keakuan, dia akan avoid. Dia akan jauhkan diri. Kan? Ataupun dia terpaksa ikut tapi dengan rebel. Dengan keadaan yang apa
rebelnya apa dengan tunjuk mecok-mecok. Mbak kata orang Kelantan tunjuk mecok eh. Maksudnya dia rebel lah tu kan, bahasa Melayu apa je pun. Macam apa, macam tak dengan dengan keadaan yang memberontak. Dengan memberontak. Okey. Keluar suruh kataan Ustaz. Okey. Maksudnya dia longkang kat orang boleh, dia longkang kat orang boleh, tapi orang longkang kat dia tak boleh. Dia dekat avoid, dia masa kuyup rasa. dia kan masa kuyup dia ketenggelam kat longkang tu. Maksudnya dia tunjuk orang boleh, tapi dia tak boleh orang tunjuk kat dia. Itu keadaan kedua. Maknanya tinggi express, tinggi tunjuk, tapi rendah dalam dia penerimaan. Dia boleh penerimaan dia rendah. Okey. Keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiganya iaitu orang yang tunjuk rendah. Dia tak action orangnya. Dia macam suka pendamai. Dia suka pendamai, okey. Dia tak suka gaduh-gaduh. Kan? Dia suka benda yang berdamai. Maknanya dia tunjuk tu rendah. Dia bukan mulut longkang. Dia akan berhati-hati dan bercakap. Tapi juga dia rendah dalam penerimaan. Dia tak boleh orang cakap kasar kat dia. Dia tak tunjuk tinggi, tapi dia juga tak suka orang tunjuk tinggi kat akuan pada dia tu. Ada tisu lah ni Ustaz. Hati tisu. Dia terasa tapi dia pun tak buat orang macam tu. Orang macam ni sukakan kedamaian, peace kan. Dia akan avoid, dia akan hindarkan orang-orang yang macam cakap tu terang, dia takkan suka kan. Dan maknanya kalau ikut juga sama juga, kadang rebel tu mana memberontak ataupun kadang dengan dendam. Terpaksa ikut juga sebab dia rendah, dia tak suka, dia express pun rendah, tapi dia juga penerimaan dia pun rendah juga. Okay. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang tunjuk rendah, express rendah, dia tunjuk rendah, dia tak suka, dia tak buat kat orang lah, dia tak cakap tu, tak cakap kasar-kasar kat orang, kan? Macamnya dia tunjuk rendah, dia humble je orangnya, tapi dia suka penerimaan yang tinggi. Dia suka. Kan? Ada orang macam ni. Dia tak buat orang tapi dia suka. Dia suka satu orang yang kau buat macam ni. Dia suka. Oh, ni memang jenis yang boleh buat kerja lah. Dia boleh buat kerja. Ha, maksudnya dia tak macam tu tapi dia suka. Dia suka orang yang boleh lead dia, pimpin dia. Mana orang terima dia. Kan? Tapi maknanya apa, dia boleh layan orang yang kasar dengan dia. Kan? Maknanya dia boleh dengar perkataan-perkataan kasar. Dia tak cakap kasar kat orang tapi dia boleh dengar perkataan kasar. Ini kalau jadi macam pendamai bagus kan. Maksudnya dia tak cakap kasar orang. Tapi dia boleh dengar orang cakap kasar dengan dia. Dia naik tenang. Hatinya besar. Kan? Ini empat keadaan. Daripada dua dimensi. Dimensi kita yang tunjukkan dan kita yang menerima emosi itu. Okey. Sebelum kita pergi kepada pendengar-pendengar yang maknanya perkongsian dengan pendengar-pendengar kita. Kita nak analisis kes. Baik. Dan kita tengok macam mana. Sebagai contoh. Okey. Katakan satu orang bos. Suami. Bos atau suami ataupun isteri, lady boss. isteri. Okey. Mertua contoh kan. Contoh. Jenis orang yang dia ekspres pun tinggi dan dia juga suka menerima benda tinggi. Regu macam tu. Yes. Ada orang jenis macam ini. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita tengok, uish, apa mak mertua aku ni cakap kasar apa semua. Tapi dia suka juga kita terus terang dengan dia. Mak saya tak suka mak cakap macam ini. Dia suka. Dia boleh terima macam tu. Dan katakan menantu pula, jenis orang yang express ataupun tunjukkan keakuan dia rendah. Maka dia akan cakap, dia tak ngam dengan menantu dia tu. Dia lebih ngam dengan menantu yang longkang macam dia. Dia lebih ngam. Kalau macam bos, kadang-kadang ada juga bos yang memang teruk terang cakap. Tapi dia suka juga orang teruk terang dengan dia. Kau jangan bazir masa, boleh tak? Kau jangan bazir masa. Cakap tu teruk terang nak apa. Cakap tu teruk terang apa perancangan. Cakap tu teruk apa planning. Jadi kalau macam anak buah yang jaga-jaga hati, nervous semua, tak ngam lah. Nampak tak? Krisis boleh berlaku dengan kita kalau kita tidak memahami emosi ini. Ada orang yang tak boleh. Ada orang katakan jenis kedua, dia tunjuk tinggi, dia boleh mengarah-arah, dia suka mengarah-arah, tapi dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Orang arah dia tak boleh. Orang arah tak boleh. Jadi orang macam ini pula, dia selesa dengan orang cakap-cakap baik dengan dia. Dia longkang orang boleh. Tapi orang longkang dia tak boleh. maksudnya ada orang macam ni. Pernah jumpa tak? Pernah kan? Dia main cakap orang. Tapi kalau orang cakap kat dia, dia tak boleh terima. Ada orang macam ni. Okay. Katakanlah menantu kita macam ni.
Menantu kita cakap tu terang je, mak saya tak suka ni, saya tak suka ni, tak suka ni. Tapi dia pula tak suka orang cakap, orang cakap tu terang dengan dia. Walaupun mak mertua yang cakap. Mak mertua yang cakap. Akan jadi clash. Kita akan rasa dia, kau ni penting diri sangat lah. Kau cakap boleh. Kita nak cakap dengan dia tak boleh. Kita rasa dia penting dengan diri. Tapi memang ada orang jenis yang macam tu. Okay. Ha. Kemudian bayangkan eh. Bayangkan eh. Jenis orang yang dua-dua rendah. Dia ekspres pun rendah. Dia terima pun rendah. Maksudnya orang yang memang peaceful lah. Orang yang memang dia tak cakap kasar dengan orang. Dia kalau cakap berlapik, dia suka juga orang cakap berlapik dengan dia. Nak cakap baik-baik dengan dia kan. Ada suka orang cakap-cakap baik dengan dia. Jadi maknanya orang macam ini kadang-kadang bagus dia lah. Kita yang mulut manis akan boleh ngam dengan dia. Menantu yang mulut manis boleh ngam dengan dia. Ha, tapi dia pun tak suka orang kasar-kasar. Dan dia pun tak buat orang cakap kasar-kasar. Cakap terus serang. Kan? Maknanya dia tak buat orang. Tapi dia pun tak suka. Kan? Dan bayangkan yang keempat dia, jenis yang keempat iaitu, dia tak buat ke orang. Tapi dia suka. Dia boleh terima orang cakap terus serang dengan dia. Kalau kita jenis ada bos macam ini, dia tak cakap kasar-kasar. Tapi dia suka. Kita cakap terus terang je. Bos. Bos ni silap bos. Dia suka. Ada orang macam tu. Ada orang tak boleh. Oh, kau kata aku silap pula. Kau ingat aku siapa? Gitu kan? Sebab emosi tu, ini seninya nak faham manusia. Oh, pening manusia ni kan? Ini baru satu tau. Kita ada 12 tau. Okay. Tapi kalau kita mahir, ya Allah, Masya Allah. Okay, segalanya di hujung jari. Siapa yang datang tu? Siapa yang datang tu? Bring it on. Okay. So, jadi itulah kadang-kadang. Kadang-kadang mak mertua kita, menantu versus mentua. Kenapa jadi macam ini? Kan? Menantu, mertua yang memang keakuan tinggi, kan? Tapi nak, Dia pun boleh terima keakuan tinggi. Menantu pula tak tunjuk, tak showkan keakuan tinggi. Maka dia akan rasa macam lembek lah menantu ni. Apalah menantu. Dia rasa menantu lembek. Kan melewi lah kira-kira. Kan. Maksudnya dia suka. Dia suka. Dan sebenarnya kita, sebab itulah kita kena perhati. Sebab tu dalam Quran, bab keluarga ni, lita'arafu. Kena kenal sampai mati. Jangan kita ingat kita kenal mak mertua kita, isteri kita, suami kita. Isteri kita, ada satu isteri pun macam tu. Ada isteri kadang-kadang dia keakuan tinggi. Dia suka suami show keakuan tinggi juga. Dia suka. Kalau tak, dia rasa terlembek lah suami ni. Tak ada stand. Tak ada stand. Okay. Tak ada pendirian. Tak ada pendirian. Nah, tak ada. Maknanya dia suka. Kan? Dia memang cakap tentang suami. Tapi dia juga perlukan benda tu. Cuba bayangkan kalau suami tak tunjuk benda tu. Suami, alah sayanglah isteri aku. Aku tak nak lah. Maksudnya cakap-cakap kasar dengan takut dia. Takut dia kecil hati. Takut dia kecil hati. Padahal tak. Sebenarnya. Padahal tak. Dia suka cakap isteri cakap macam tu. Kan jadi akhirnya isteri akan rasa macam, suami aku lembek lah. Dia rasa macam tu. Ha, sebab itu mengenal sangat-sangat penting. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang benda-benda jadi pun ustaz, cari tempat makan pun jadi benda-benda macam ni kan. Perlu kepada keyakinan dan sebagainya dalam rumah tangga, kena fahamlah. Maknanya kalau kini kena ubah jugalah ustaz perangai masing-masing kan, insya-Allah. Sebab itu agama datang menjadi stabilizer. Dia stabilkan benda ni. Bila masa kita nak guna dalam keadaan yang tinggi, bila masa kita nak tone down, dia ajar kita kematangan benda itu. Yeah. Jangan kita inborn kita, lahir-lahir kita suka show. Tak semua orang suka show tinggi. Tak semua orang suka kita express tinggi. Walaupun maknanya aku betul-betul salah-salah lah. Aku kan cakap macam tu. Tak semua orang boleh terima. Betul. Tak semua orang boleh terima. Nampak macam kita ada pendirian ustaz. Tapi tak semua orang boleh terima. Jadi itulah agama datang. Dia stabilkan bila masa beri kita kematangan dalam waktu. InsyaAllah. Kita pun kena pandai belajar untuk stable kan. InsyaAllah. Dan kita nak raikan satu perkongsian daripada sahabat kita ni di WhatsApp Kim FM di 011-2900-4004. Dah berkahwin 19 tahun dah ustaz. Lama dah. Ibu mertua ni jenis yang memang macam-macam ada. Dia kata suka komplain menantu-menantu tak betul, cucu tak betul dan sebagainya. Saya ni tak tahu nak lawan, tak mahu nak menjawab dan sebagainya, sebab saya fikir suami tu syurganya di bawah tapak kaki ibu mertua saya. Cuma perbuatan ibu mertua ni semakin hari semakin menjadi-jadi dan saya mula berkecil hati. Menantu lain dah tak tahan dan memang dah sound direct je katanya, macam mana saya nak berdepan dengan, saya nak bagi hati saya elok dan bersabar dengan perkara ini ustaz. Okey. Mudah-mudahan puan yang bertanya mendengar perbahasan kita pada hari ini dengan detail dan salin kan. Okey. Kadang-kadang mertua macam ini ada ciri-ciri dia. Okey, ada saya tengok dekat sini ada emosi yang kita berbincangkan lagi. Nanti kita akan bincang soal emosi-emosi dia, dan ada juga mungkin berkaitan dengan emosi keakuan tinggi. Okey. Cuba perhati kadang-kadang menantu-menantu yang dah tak tahan main cakap aja, mak mertua suka ke tak suka? Kalau mak mertua tu suka, maksudnya dia jenis orang yang dia tunjukkan tinggi dan dia suka juga terima orang yang
akuan tinggi. Kan, oh tadi kan menantu yang lain sound direct je, macam mana penerimaan kan, kita tengok juga. Kita tengok apa penerimaan dia. Ha. Kalau dia menjadikan mak mertua tu macam suka, macam okey, inilah menantu, inilah menantu mak kan. Ai, kita pun pening kepala. Dia cakap tu terang macam ni, macam tak jaga hati. Tapi tu jenis macam tu. Kita nak jaga hati, kita cakap baik-baik tu, maknanya akhirnya menjadikan macam dia lagi tak respect kat kita kan, apa sebagainya. Takut tak nampak je kita. Ha, kita jadi invisible. Menantu makhluk halus. Halimunan. Okay. Tapi kena tengok juga. Kadang-kadang jenis ada orang yang dia show tinggi, dia tunjukkan tinggi, tapi dia pun boleh terima rendah. Ha, kalau macam ini dia tak boleh terima. Macam ini memang kena ada mulut manis dan kita kena tahan lah. Ha, itu kena tahan, cakap baik-baik, insyaAllah dia boleh berubah juga, insyaAllah. Bagi rakaman ni kepada mak-mak, saya tak faham lah Ustaz Amin berapa dia cakap ni, boleh tak mak ulas kat saya balik kan, tinggi rendah saya tak tahu kan. Rakaman ni bagi buat mama tua. InsyaAllah semoga menjadi ubat untuk semua. Satu lagi, jika menantu ada sikap keakuan yang tinggi bila berdepan dengan mertua, kita sebagai mertua ni kena ikut rentak mereka pula kan. Seharusnya menantu tu perlu hormat pada orang tua dan bersikap baik dengan mentua. Kita bagaimana mentua nak berdepan dengan menantu yang macam ni? Okey, bagi ibu yang dah dengar perbahasan kita hari ni, cuba tengok. Cuba tengok. Sama juga ada orang yang dia tunjuk keakuan dia tinggi, okey, tapi dia juga boleh terima keakuan yang tinggi. Kalau dia jenis macam ni, sebenarnya kita tua terang dia jenis orang yang memang takkan kecil hati lah, takkan ambil hati lah. Orang buat orang cakap tua terang dia takkan kecil hati lah. Ha, macam itu. Tapi kalau dia jenis jenis yang kedua, dia tunjuk tinggi, tapi dia tak boleh terima. Terima tu dia rendah. Maksudnya memang akan konflik lah. Ha, sebab kita tengok apa action menantu, patut kau lah datang kat aku. Tapi dia tak datang. Tapi kita pula nak buat baik dengan dia. Kalau jenis dia macam itu, seseorang perlu mengalah. Menantu pun perlu dengar macam ini juga. Tak boleh nak kira dia je kan. Sebab tu agama datang untuk stabilkan. Agama datang untuk stabilkan emosi kita ni kan. Dalam hadis pun Nabi sebut, okay, sebab itu okay. Kita balik pada hadis yang kita baca pada hari ni kan. Saya lupa nak kaitkan. Nabi sebut laisa syadid bisur'ah, tidak dikatakan orang itu hebat dengan dia bergelut, tapi orang hebat apabila dia dapat menahan dirinya ketika dia nak marah. Maksudnya apa? Hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, orang hebat adalah orang yang penerimaan tinggi. Penerimaan tinggi. Maksudnya orang hebat adalah apabila dia boleh terima keakuan tinggi. Maksudnya orang nak kata apa-apa semua, dia tak ada kecil hati. Kan? Ini dalam Quran Allah sebut, orang beriman tu la yakhafu lalau matala'im, dia tidak takut orang mencela dia. Sebab emosi terima tu tinggi. Jadi akhirnya dia tak mudah kecil hati, dia boleh dengar kan. Cuma ekspres tinggi atau tunjukkan tinggi, itu ada hadis. Ada benda-benda tak boleh kita tunjuk tinggi. Pada mak ayah tak boleh. Mak ayah tu kan termasuk mak mertua, tak boleh tunjuk keakuan tinggi. Orang yang lebih tua kan. Itu hadis Nabi. Dengan orang-orang yang memang katakan, dalam hadis Nabi sebut, kalau ada peperangan perlu tunjuk pula. Ada peperangan, tak boleh peperangan kita tunjuk rendah pula. Peperangan kita tunjuk semangat kita tinggi. Tapi dalam kita menerima, Islam suruh tinggikan. Biar kita hati kita lebih kental lagi. Baiklah. Rakan kita tadi, soalan tadi tentang bagaimana nak menerima orang yang egonya tinggi, keakuannya tinggi, sedangkan kita rasa semakin lama, semakin hari, rasa macam semakin tertekan ni Ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya kita tu jenis tak boleh terima. Kita rendah. Kita bahagian penerimaan kita rendah. So, circle of tolerance, toleransi, padanya kita punya circle of tolerance atau toleransi kita besarkan. Belajar untuk besarkan kita punya penerimaan keakuan, belajar. Ada aku kisah contohnya kan, itu antara bahasa-bahasa dia memang macam tu. Ada kisah kan, maknanya kita take easy, maknanya ambil ringan lah. Dalam bab-bab yang orang buat kita apa semua kan, maksudnya kita hati kita lebih besar lagi, hati kita lebih kuat lagi benda itu. Itu kena belajar juga, agama datang menguatkan benda itu. Bagus zikir yang saya selalu kongsikan adalah baca la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu untuk memberi kekuatan. Maksud la hawla wala quwata illa billah adalah tiada daya dan tiada kekuatan mereka dengan Allah. Cuba bayangkan ini adalah keluarga dalam keadaan, dalam bos sama juga. Bayangkan bos kita tunjuk keakuan tinggi. Aku bos contohnya kan. Tapi bos yang jenis suka keakuan tinggi juga.
Maksudnya kita kita asyik duk makan hati tapi bos suka tu kita tu terangkan dia sebenarnya. Ha, jadi kan konflik juga kalau kita tak faham benda ni. Nanti kalau kita faham, oh bos kita punya tu. So dalam meeting kita boleh cakap je. Tapi ada setengah bos tak boleh. Maksudnya dia penerimaan rendah. Kan ada kadang-kadang mak mertua tak boleh, dia penerimaan rendah. Kan sebenarnya kita kalau jenis penerimaan rendah, tinggikan. Supaya kita lebih kuat lagi, wallahualam. Baik, rakan kita Nur ni tanyakan soalan ustaz. Dia kata alhamdulillah ada rezeki dah menikah dah, tapi kadang-kadang risau kalau kekurangan pasangan dan kita tak boleh terima antara satu sama lain. Perlukah untuk kita bercerita antara satu sama lain tentang emosi masing-masing ustaz? Okey. Saya rasa 24 hari bulan ni Hakim ada 24 hari bulan ni kan, Oktober, Hakim ada satu kursus tau. Pengurusan emosi dalam organisasi. Saya rasa highly recommended lah siapa nak daftar kan. Itu Hakim anjurkan. Saya ingat bagus. Saya juga ada salah satu pembentangan. Sebenarnya bila kita belajar bahawa emosi ni sangat bagus sebenarnya, kita boleh kenal orang. Sebab emosi ni dia menjawab perkataan why. Kenapa orang jadi macam ini? Kenapa kau jadi macam ini? Ya? Dia menjawab perkataan why. Kenapa jadi macam ini? Dan why tu, kenapa tu memberi kematangan kepada kita. Oh macam ini orangnya jenis dia. Oh kenapa dia jadi macam ini? Kenapa ketika dia bermasalah dia jadi macam ini? Dia bukan diri dia ni. Kenapa dia marah-marah tiba-tiba dia berubah ni, bukan diri dia ni. Dia tak macam tu sebenarnya. Dia tak macam ni sebelum ni. Why? So memahami emosi ni sangat bagus sebenarnya untuk memahami why. Kenapa orang jadi macam ini? Akhirnya kita lebih berlapang dada. Kita lebih bertoleransi. Kita lebih, circle of tolerance kita lebih besar lagi, kita besarkan. Kan? Berbalik juga pada, maknanya berbalik akhirnya pada ilmu lah kan. Imam Ghazali dah bahaskan benda ini kan. Maknanya manusia itu dari 5 bahagian komponen dia. Fizikal, akal, roh, jasad dan juga nafsu. Ini kita bahas petik bab hati saja. Dah hati ada 12 emosi. Yang saling, maknanya turun naik kan, yang maksudnya yang perlu kita stabilkan dan kita perlu tahu di mana perlu letaknya emosi itu. Maknanya keempat-empat ni perlu ada, dimensi-dimensi, kedua-dua dimensi ni patutnya perlu ada dalam diri kita. Memang ada. Memang ada. 12 ni dia ada 12 emosi. Kemudian ada dua dimensi, mana 24 lah ya. Satu apa yang kita express, apa kita tunjuk, dan satu lagi apa yang kita boleh terima. Kita boleh terima. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, "Oh, orang cakap dia cakap orang boleh, orang cakap dia tak boleh." Macam saya dengar ayat tu ustaz. Macam saya dengar kan. So hari ni kita dapat faham why, kenapa jenis macam ini ya? Kita jadi tidaklah kita melabel ya, dengan label-label bahasa yang kesat. Tak gunalah apalah. Maknanya respon kita terhadap dia lah. Kita tahu oh ke jenis macam ni. Patut pun jenis macam ni. Ada orang cakap, "Uish, dia ni bagus ah. Dari sudut apa? Dia boleh cakap apa cakap orang dan dia boleh terima apa orang cakap." Baguslah. Dan kita boleh tahu why, kenapa dia bagus. Kita boleh decode diri dia. Kita boleh nyahkutkan kenapa dia ni bagus. Kan? Dia ada pula orang cakap, dia ni cakapnya lembut-lembut, tapi orang maki dia tak kisah. Maksudnya dia express, dia tunjukkan tu rendah keakuan, tapi dia terima tu tinggi, dia tak kisah. Contoh macam sahabat-sahabat banyak. Contoh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri waktu zaman fitnah, kan? Sayyidina Husain, ya? Maksudnya orang maki dia dalam satu perjalanan, dia boleh dengar sampai satu perbatasan. Dia kata, tuan dah habis belum maki saya ni? Kan dia kata, jadi dah sampai ni. Jadi orang semua terdiam. Kenapa kau cakap macam tu? Dia kata, kejap lagi saya akan masuk ke saya punya kampung. Kalau tuan maki saya dekat kawasan kampung saya, takut ni semua kawan-kawan saya, semua saudara-mara saya, takut nanti dia orang tak tahan, dia orang akan marah tuan. Dia orang pukul tuan. So kalau tak habis lagi, saya berhenti, saya nak dengar. Tak habis lagi terdiam semua. Kemudian dia pun membuka jubah dia, jubah yang cantik dia. Kemudian dia lipat-lipat, tuan, saya hadiahkan kepada tuan. Terima kasih banyak sebab ngata saya. Hadiahkan jubah tu. Jubah yang cantik tu kan, pada orang yang mengata dia tu. Maksudnya apa? Dia adalah orang yang rendah dalam tunjukkan keakuan. Tapi dia boleh terima. Dia tinggi, boleh terima. Tak ada masalah. Kan? Harap-harap selepas saya keluar daripada konti Hakim ni, tak perlulah saya membuka baju saya dan bagi pada orang. Harap-harap. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok sahabat-sahabat punya kehidupan pun semua, kita kan dapat baca. Masya Allah. Masya Allah. Memang hebatlah dia orang ni kan. Okay. Satu soalan terakhir ustaz. Macam mana orang tak tahu nak kategori macam mana lah ustaz? Kata rakan kita ni, mulut tak bercakap tapi perbuatannya sangat menyakitkan hati. Suka ditegur. Jika tegur mereka melawan, mereka tak lawan tapi perbuatan tu membentak-bentak. Adakah sifat keakuan ni macam mana sebenarnya? Tak, ini jenis orang yang ketiga. Yang ketiga iaitu dia express dia tunjukkan rendah.
lah. Mm-hmm. Tapi dia juga tak boleh orang mana tak boleh terima orang macam arah dia orang kasar dengan dia tak boleh terima. Dia tak balas tapi dia bentak-bentak. Dia bentak-bentak. Macam tu sebut dah dia rebel kan. Rebel, dia mecok ah. Mecok. Dia mecok ataupun dia tunjukkan apa panggil apa panggil rebel lah. Apa panggil tu tak suka lah. Bentak. Dia bentak. itu jenis type yang ataupun jenis orang yang bahagian ketiga dalam emosi keakuan yang ketiga. Dia tak buat orang, dia duduk diam, dia buat kerja dia je. Dia kerja dia. Tapi dia tak suka orang arah dia, dia tak suka. Kan ada orang-orang macam ni. Ada. Kita tak boleh mengubah mereka, tapi kita boleh ubah cara kita. Cara kita, circle of tolerance kita. So perhatikan orang sekeliling anda, perhatikan mak mertua anda dan menantu anda. Kita cari jawapan dia. Baiklah, insyaAllah. Apa pun hari ni manfaatnya sangat besar. Apa yang Ustaz nyatakan tadi tentang emosi keakuan. Cuma dah sampai hujung dah Ustaz. Mungkin okay. Sedikit kesimpulan dan juga doa lah. Okey, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsikan pada hari ini. Kita sedang bincangkan 12 bentuk emosi. Okey. Jadi maknanya kita bincangkan pada hari ini emosi keempat, iaitu emosi keakuan. Ini adalah emosi-emosi yang saya kategorikan sebagai emosi merah lah. Emosi merah ni emosi garang sikit orangnya kan. Emosi merah. Dia ada. Nanti di hujung kita cerita lah. Mana emosi-emosi ni, mana bentuk dia. Dan kita nak senang faham, kita labelkan dengan warna pun bagus juga kan. Emosi warna ni kan. So maknanya orang yang jenis macam ini adalah orang yang maknanya kadang-kadang kita tengok ekspres dia tunjuk ataupun dia terima tu rendah ataupun tinggi. Jadi kalau kita faham benda ni sebenarnya, barulah kita boleh datang dekat orang. Maksudnya dengan bagus. Saya banyak kawan-kawan instructor diving kan. Instructor diving. Ada orang Arab kan, ada orang putih pun banyak kan. Jadi kadang-kadang berbual-bual kan, diorang cerita lah, suka cerita macam mana kalau kau isteri kau orang France, isteri kau orang Itali, isteri kau orang apa semua kan. Oh, yang diorang cerita. Okay, saya menarik. Satu instructor kawan saya daripada Belgium, dia cerita kat saya, kau tahu tak kalau kau kahwin dengan orang Itali, ini menurut pandangan dia, saya tak tahu. Saya tak pernah kahwin dengan orang Itali. Dia tak ada kawan-kawan orang kahwin dengan Itali. Ada satu orang lah dekat Mesir, kawan saya kawan orang Itali kan. Tapi dia kata, kau tahu tak kalau kau kahwin orang Itali kan, dia kalau marah-marah, dia marah-marah kau, dia tak suka kau, I'm so sorry lah my sweetheart, dia tak suka. Kan? Kalau dia marah kau, dia lagi suka, shut up you and go to kitchen prepare my food. Dia suka macam tu. Maksudnya ada orang yang macam tu. Dia tunjuk keakuan tinggi dan dia suka juga terima orang tinggi. Dia lebih respect. Oh, memang dia ni memang, this is a man. Ada pendirian. This is a man. Okay. So, sampai dia cakap, okay. The real woman, married diver. Okay. Okay. Saya tambahkan, real woman, married instructor. Okay. Okay, gurau je. Sebenarnya maknanya nak cerita kat sini, ada jenis orang. Kalau kita faham benda itu, jadi kita pandai nak approach, faham. Macam mana cara. Kalau orang tu memang suka dia menerima tinggi, kita tunjuk rendah, dia takkan puas. Dan dia takkan rasa kita adalah this is man. Tak, dia takkan rasa macam tu pun. Jadi mana kita tengok, perhati. Ini yang Allah sebut lita'arafu. Kenal. Perhati balik itu suami kita. Oh, macam mana dia ni kan. Isteri kita. Oh, macam mana dia ni kan. Kita perhati, kita tengok kan. Okay. Kita akhir dengan doa insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa dan juga ilmu pada hari ini, untuk sama-sama kita tahu emosi keakuan kita di mana, dan juga kita dapat mengawal orang lain dengan diri kita sendiri insyaAllah pun. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.